Yo, balik lagi bersama Arul Motovlog. Selamat malam minggu buat kalian yang malam mingguan. Buat yang gak malam mingguan, mohon bersabar, ini ujian. Oke, di malam hari ini kita gak kemana-mana, hanya jalan muter-muter tanpa tujuan. Oke, malam minggu hari ini kita cuma mau ke daerah Dago, apa nongkrong di situ bentar doang daripada malam minggu di rumah, ya kan. Jadi dalam sehari ini tuh udah buat 3 video tadi. Yang pertama tuh video apa sih tadi? Yang video sambungan video apa ngerakit si Biru. Terus yang kedua tadi tuh video nyantai sore, jalan-jalan sore. Dan video yang ketiga sekarang yang malam minggu ini. Ya, banyak-banyakin upload lah sekarang mah. Banyak-banyakin konten. Mumpung lagi nggak terlalu sibuk kuliah. Macet lagi. Mumpung kuliah sekarang apa agak renggang, jadi kita bikin video. Kayak bingung-bingung tuh orang mau ke kiri apa ke kanan sih. Mobil apa sih namanya itu, off road mobil off road. Jadi mumpung sekarang kuliah tuh lagi apa agak renggang, belum terlalu sibuk, jadi banyak-banyakin bikin video. Soalnya nanti kalau udah mulai sibuk kuliah lagi, itu udah susah pasti mau bikin video mah. Apalagi sekarang saya lagi ngambil TA kan. Jadi nanti pasti ya sibuk terus, sibuk ngerjain TA terus. Jadi mumpung lagi renggang kuliahnya, lagi santai, jadi sempat-sempatin bikin video banyak-banyak. Kita isi bensin dulu. Isi bensin dulu coy. Kita isi bensin Pertamax Turbo. Turbo berapa? 50. Sangat sini masuknya dompet nih. Orang mah malam mingguan pada bawa pacarnya. Ini mah bawa apa? Bonceng angin di belakang. Orang mah bonceng pacarnya. Ini malah bonceng angin. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa bonceng angin juga mah. Soalnya motor kayak gini tuh enaknya emang sendiri sih. Kalau boncengan capek. Jadi gitu, mumpung sekarang lagi nyantai kuliahnya, jadi kita banyak-banyakin video, banyak-banyakin bikin video. Buat yang pengen tanya-tanya atau sharing seputar WR ya. Aduh, seputar WR bisa DM, bisa lewat DM IG, DM Instagram atau lewat WhatsApp. Tapi mending lewat DM Instagram sih. Soalnya kalau lewat WhatsApp itu chatnya suka tenggelam, cok. Suka tenggelam sama apa? Chat grup. Soalnya banyak chat, banyak grup WhatsApp sih. Di WhatsApp saya itu banyak grupnya. Ada grup kelas. Grup kelas tuh ada berapa? Grup kelas. Banyak grup kelas mah. Terus grup apa? Anak-anak. Yang paling banyak tuh grup kelas. Oh, ngechat terus.
Jadi orang ngechatnya pada tenggelam semua sama chat grup. Yang tadinya di atas langsung pindah ke bawah semua. Jadi mending buat yang mau nanya-nanya seputar WR, sharing, mending lewat DM Instagram aja. Jangan lupa di follow juga Instagram saya. Promosi. Link Instagramnya udah ada di apa? Deskripsi. Atau di akhir video juga ada sih, di penutupannya. Tuh orang mah semua pada bawa cewek. Aku bukan manusia biasa, lewat sana aja mendingan. Ini masih apa, masih masa pandemi nih, udah macet kayak gini. Apalagi kalau udah normal kayak kemarin-kemarin, itu mah lebih macet lagi. Pandemi aja kayak gini, apa macetnya kayak gini, apalagi kalau udah normal. Ini mah kayaknya macet di lampu merah sana kayaknya. Atau nggak tahu jalan Dago udah ditutup. Ini ada suara anginnya nggak sih video ini? Soalnya ini nggak pakai kacamata Google, jadi kebuka. Kan kalau pakai kacamata Google mah anginnya kepele. Macet. Indomie selera pedas. Indomie selera bapakku. Soalnya AKB sekarang sih, adaptasi kebiasaan baru. Jadi jalan banyak yang ditutup, jalan-jalan teh. Jadi karena banyak jalan yang ditutup, akhirnya ya itu jadinya macet. Macet di mana-mana. Jupiter Z1. Shockbreaker belakangnya pakai Olin, cok. Kayak motor di Papua ini ya. Motor saya di Papua kan Jupiter Z1 kayak gini. Sama Supra X100, Supra bapak. Kalau yang Supra X100 itu motor zamannya saya masih. Motor zaman-zaman apa sih? Mereka bilang zaman, ya zaman gitulah pokoknya. Sering apa? Bolos-bolos sekolah. Jadi motor yang Supra 100 tuh emang motor zaman SMA, dari zaman SMA. Zaman ya SMA kelas 1 itu baru dikasih pakai motor. Terus dipakai buat wili-wili motornya teh, sampai ya bisa dibilang gak ada bentuk motornya lah. Aku bukan teman biasa. Bentar ya Kang. Berat cok. Jadi didorongnya tuh harus turun. Kalau sambil naik mah takut jatuh. Goblok, itunya lepas, cuy. Jatuh di mana sih anjing? Kok jatuh di rumah? Buntung standarku. Buntung. Apa? Buntung. 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 Standar aing buntung kok. Masa kok bisa? Itunya lepas. Itunya lepas. Thank you.
Iya, tak lepas aja lo bawahnya. Kok bisa aja? Kan bautan, cuma pakai baut. Cuma pakai baut kan di sini. Tuh, lepas bautnya. Bautnya lepas. kayak ini apa? Kaki buntung kelihatannya. Kayak enggak ada kaki ya. Ih, parah. Kayak ini ya, modelnya apa? Lepas di mana? Gak tahu, bautnya lepas, jatuh. Modelnya kayak ini apa? Ganti lagi. Kaki ayam dipotong. Motor udah ganteng, lihat ke standar buntung. Kopi bekas tinggal bekas yang dalam akhirnya setenggelam. Matahari terbenam, senja terang mampu tuk jelaskan. Ku tahu sapu cinta sepergi dan berlalu. Ku terdiam menatapnya. Rekam dong. Ku terdiam menatap dirinya. Kolas aja itu. Pakai besi plat. Now I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same. Now I wish that I could just forget your name. Now I opened up my eyes to the world. I opened up my mind to it now. I opened up my heart to a girl and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares. Every day it felt so real. I couldn't get enough. You're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal. Yeah. You used to call my place home, 'cause we never felt alone. You're the only one I want. That's the only. Yo, kita berlanjut di sini. Soalnya tadi di Dago udah pada dibubarin sama polisi. Jadi nggak boleh lagi di situ. Emang gitu sih. Kalau tiap malam itu Dago, daerah Dago itu mulai jam 8, apa kalau nggak salah, mulai jam 8 tuh udah di close jalannya. Jadi disuruh bubar. Macet lampu merah, cok. Emang kayak gitu sih. Jadi karena dibubarin, jadi kita sekarang mau muter-muter, nggak tahu muter kemana. Mau ke daerah Lembang, tapi nggak tahu ada razia nggak. Tuh, macetnya ya Allah. Macet, cok. Ini bertiga sama temen. Yang satu CRF, yang satunya WR. Jadi 2 WR, 1 CRF. Salah jalan. Orang satu kalau dibawa ngebut, dia enggak angkat gitu ya. Kalau enggak pakai Google, keangkat. Kalau pakai Google, enggak keangkat. Kalau enggak pakai keangkat. Soalnya kan angin masuk gini kan. Jadi ngangkat. Kalau pakai enggak keangkat. Kalau pakai enggak keangkat. Stop. Keangkat aja. Snell keangkat. Soalnya kan ini panjang. Tidak bikin apa-apa. Mungkin segitu aja videonya, mau nongkrong. See you next video.